Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, untuk teman-teman muslimah dan muslim, udah sholat atau belum? Kalau sudah sholat, gasken nonton videonya ya. Oke teman-teman, Hanisah artinya adalah perempuan yang bertakwa. Maksudnya bertakwa itu gimana sih? Bertakwa itu mematuhi aturan dari Gusti Allah dan menjauhi larangannya gitu. Kayak misalkan kalau waktunya sholat, sholat. Terus kalau larangan itu yang simple, kita jangan korupsi waktu-waktu kita bekerja ya. Terus mentaati aturan sekolah. Kayak misalnya gimana sih mentaati aturan sekolah itu? Kalau dibilang sama guru ini ujian jangan mencontek, itu meskipun di Al-Quran gak ada, ya jangan nyontek gitu. Jadi kita harus taat pada aturan juga, meskipun itu buatan manusia gitu loh. Itu kan juga demi kebaikan kita gitu. Jadi kita tuh dites sudah mampu atau belum, kayak gitu loh. Kalau belum mampu makanya diulang supaya lebih benar-benar. Jadi kalau sekolah itu benar-benar cari ilmunya, bukan hanya sekedar nilai gitu. Ngomong-ngomong bertakwa, asik. Jadi ya, siapa sih yang nggak pengen punya gitu ya, istri atau jodoh yang takwa gitu ya. Pasti semuanya pengennya kayak gitu. Cuma balik lagi, kita juga harus introspeksi, kita udah seperti apa gitu. Asik. Ya wes, aku minta tolong ke teman-teman semua buat nulis makanan yang menurut teman-teman tuh enak ya di video ini tentunya ya. Sate kah? Atau misalkan apa namanya itu donat atau malah makanan desa kayak tempe, bukan makanan desa juga sih. Ya wes gitu aja, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.